Tangis haru dan air mata pecah seketika di saat Lesti Kejora persis berada di Baitullah. Sekeluarga tak bisa menahan air mata di saat Lesti Kejora dipeluk oleh sang kakak tercintanya Benny Mulyana. Nasihat-nasihat agama dari Ustadz Subki terhadap Lesti Kejora berhasil meredakan amarah dari Lesti yang sedang tertimpa musibah. Kehadiran dari Ustadz Subki disebut-sebut sebagai inisiator damai dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Ustadz Subki Al-Bukhari dan Ustadz Yusuf Mansur ternyata memberikan peranan yang sangat penting bagi pasangan suami istri muda Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam menghadapi kasus yang tengah menimpa mereka hari ini. Peranan ulama kondang ini disebut-sebut telah berhasil meredakan badai prahara yang terjadi antara kedua keluarga besar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini. Hal ini nampak sekali dalam wawancara terbaru dari Ustadz Yusuf Mansur hari ini. Dirinya dan Ustadz Subki berhasil menenangkan kisruh yang terjadi. Bahkan saat diwawancarai oleh rekan media, Ustadz Yusuf Mansur memberikan keterangan bahwasanya Rizky Billar berhak mendapatkan kesempatan kedua. Nah, demi menguatkan hati dari Lesti Kejora untuk memaafkan suaminya, lantas Ustadz Subki ikut hadir menemani Lesti Kejora ke Tanah Suci Mekah sembari terus memberikan bimbingan rohani kepada Lesti Kejora. Namun peranan dari kedua ulama kondang ini nampaknya tidak selaras dengan kegeraman hari ini oleh netizen yang masih belum mereda di media sosial. Hal ini nampak sekali dari berbagai komentar-komentar pedas terhadap Rizky Billar. Bahkan sampai dilansir semalam pun dari akun media sosial, warganet telah terpecah menjadi dua kubu hari ini. Yang pertama adalah stand for Lesti atau berdiri bersama Lesti, dan yang kedua adalah save Rizky Billar. Hal ini lantaran sudah banyaknya warganet yang menghujat Rizky Billar sebagai pelaku KDRT, padahal dirinya membantah melakukan hal itu. Dengan demikian, beberapa hari ini banyak juga pihak-pihak yang speak up membela Rizky Billar. Bahkan, Rizky Billar sendiri tidak mengaku menyesal melakukan tindakan KDRT lantaran dirinya memang tidak melakukan hal itu, katanya. Bahkan dari keterangan yang telah didapatkan dari laman media sosial terungkap tentang apa yang terjadi sebenarnya. Pihak dari Rizky Billar menyayangkan Lesti Kejora melakukan pelaporan lantaran sebelumnya mereka sebenarnya hanya berniat membuat konten prank KDRT. Nah, dengan kesalahpahaman inilah yang membuat beberapa ustadz kondang ini memberikan solusi damai hari ini. Ustadz Subki Al-Bukhari bahkan membeberkan bahwasannya keputusan dari Lesti Kejora untuk mencabut atau melanjutkan laporannya di pihak kepolisian akan diambilnya setelah balik dari Tanah Suci Mekah. Nampaknya akan berdamai, ujar sang ustadz. Sementara itu, pihak dari Rizky Billar yaitu ayah angkatnya Izzar Willendra memberikan beberapa klarifikasinya mengenai permasalahan ini. Ayah angkat dari Rizky Billar, Izzar Willendra, mengatakan anak angkatnya itu masih rindu dengan Lesti Kejora meski kini sedang tersandung masalah dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Kendati dilaporkan istrinya sendiri terkait dugaan KDRT, namun Izzar Willendra menyebut Rizky Billar tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Lesti Kejora. Ya, pasti Billar akan mempertahankan, toh setelah kejadian kemarin Billar masih rindu bersama dedek Lesti. Mereka suap-suapan di rumah sakit, ujar Izzar Willendra di kawasan Tangerang Selatan, Sabtu 8 Oktober 2022. Pihak keluarga Rizky Billar juga berharap bahtera rumah tangganya dan anaknya Lesti Kejora masih akan tetap utuh. Keluarganya juga pasti akan mendoakanlah mereka tetap bertahan, lanjutnya. Sementara itu kan awalnya hanya prank KDRT, ujar Izzar Willendra.
Namun ia menduga perginya Lesti Kejora umroh adalah untuk mempertimbangkan rumah tangganya dengan Rizky Billar. Hal itu juga senada yang dikatakan oleh Ustadz Subki Al-Bukhuri yang datang untuk menengahi permasalahan ini. Izar Wilendra juga mengatakan keputusan Lesti akan mencabut laporan dari pihak kepolisian akan diambil pasca pulang dari umroh. Kan sekarang Lesti lagi umroh, hargai dulu keputusan dia. Nanti dia di sana akan menemukan titik terang mengenai masalah ini dan juga rumah tangganya. Sementara, Lesti Kejora juga meminta izin untuk umroh kepada Rizky Billar kemarin, ujar Izar Wilendra. Terkait laporan kasus KDRT, ia sendiri menyerahkan kepada proses penyelidikan polisi agar bisa dipertimbangkan nantinya. Kejadian hari ini akhirnya menuai ragam komentar dari warganet di laman media sosial pada hari ini. Jangan melihat sisi gelapnya saja, ingat di momen-momen yang romantis dan momen yang baik-baik, Tuhan aja memaafkan, masa manusia tidak memaafkan. Bismillah, semoga Bunda Lesti dan keluarganya yang sedang berada di Tanah Suci Mekah diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalani umroh kali ini. Dan Bunda Lesti cepat sembuh dan cepat pulih, kembali kesehatannya, tetap semangat dan kuat ya Bunda Lesti. Dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kalau masih bisa bersama lagi Dedek Lesti dan suaminya Billar. Semoga tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Apapun lagi bahagia selalu Dedek Lesti dan suaminya dan anakmu. Semoga Billar sebagai ayah bisa membimbing Lesti dan anakmu yang baik. Juga rumah tangga kalian sampai kakek nenek moga tetap bersama menuju akhirat nanti. Senang sekali bisa melihat kalian rujuk kembali karena Allah membenci perceraian tersebut. Alhamdulillah bisa rujuk, bersyukur semoga mereka bisa menjadi rumah tangga yang benar-benar harmonis lagi. Hentikanlah prank-prank KDRT yang berakibat kalian mendapat karma KDRT. Semoga mereka bisa saling sadar, saling menghargai diri. Lihatlah Baim dan Paula yang melakukan prank KDRT malah dilaporkan oleh pihak kepolisian. Semoga prank KDRT dari kakak dan dedek ini bisa dimaafkan oleh netizen nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.